Wa idza azana lan ing dalam waktune meruhaken ay azana ay a'lamah meruhaken lan ing dalam waktune meruhaken sapa rabbukum pangeran sira kabeh la in syakartum yakti lamun syukur sapa sira kabeh la azidanna moko yakti bakal nambahi temen sapa ingsun kum ing sira kabeh tapi wala in kafartum lan yakti lamun ngufuri sapa sira kabeh in azabi sak temene siksa ingsun iku la syadidun yakti kang banget la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi la syadid. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa jika kalian itu bersyukur yaitu mensyukuri nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah la azidannakum maka Allah akan menambah nikmat-nikmat yang telah diberikan itu. Ini merupakan jaminan yang kokoh dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai ini diberi taukid ya, dengan taukid rangkap yaitu nun taukid dan lam. Jadi bila kita diberi nikmat oleh Allah dan kita ingin nikmat tersebut ingin Allah tambah terus, maka kita harus bersyukur kepada Allah. Ya, cuma bersyukur ini makom yang tinggi. Syukur ini makom yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang mukmin ini tidak lepas dari dua keadaan, al-imanu nisfani. Iman itu dibagi menjadi dua. Nisfun sabrun wa nisfun syukrun. Yaitu sabar dan syukur. Artinya apa? Orang mukmin ini tidak akan lepas dari dua keadaan. Kalau diberi musibah ya bersabar. Kalau diberi nikmat ya bersyukur, itulah orang mukmin. Ya. Sudah sering saya terangkan bahwa yang namanya syukur ini ada syarat, ada rukunnya. Artinya kalau orang ini belum memenuhi syarat rukunnya syukur ya masih belum dikatakan bersyukur orang tersebut kepada Allah. Terus bagaimana supaya kita ini menjadi orang yang bersyukur? Ini yang sangat penting. Bagaimana supaya hati kita oleh Allah dijadikan hati yang bersyukur kepada Allah? Ini yang sangat penting. Bagaimana supaya kita dijadikan orang yang bersyukur kepada Allah? Minimal ada tiga hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, dan ini adalah yang paling inti, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling inti. Berdoa agar supaya kita oleh Allah dijadikan orang yang bersyukur. Ya, karena tidak mungkin kita itu bersyukur tanpa kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi Sulaiman alaihi salam seperti yang disebutkan di dalam Al-Qur'an surat An-Naml, ini Nabi Sulaiman masih berdoa. Apa doa Nabi Sulaiman? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika salihin. Ini doa Nabi Sulaiman. Rabbi, wahai Tuhanku, auzi'ni, berilah aku ilham ya Allah. Auzi'ni, berilah aku ilham ya Allah, an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa ala walidayya, untuk mensyukuri nikmat yang telah engkau berikan kepadaku ya Allah dan kepada kedua orang tuaku, wa an a'mala sholihan tardahu
dan agar supaya aku bisa melakukan amal soleh yang engkau ridhai. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin, dan masukkanlah aku ya Allah dengan rahmatmu ke dalam golongan hamba-hambamu yang soleh. Ini adalah doa dari Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu nabi, sudah mulia di sisi Allah. Ini masih berdoa supaya beliau diberi ilham oleh Allah sehingga bisa bersyukur kepada Allah. Apalagi kita enggak mau berdoa. Kita ini mungkin sebagai orang soleh pun masih belum mungkin. Ya, maka kita harus berdoa kepada Allah supaya hati kita dijadikan hati yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada sahabat yang sangat beliau cintai, yaitu Sayyidina Mu'adz, agar supaya Sayyidina Mu'adz setelah sholat ini tidak lupa, tidak meninggalkan untuk berdoa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya Allah a'inni ala zikrika, tolonglah aku ya Allah untuk bisa berzikir kepadamu, wa syukrika, dan bersyukur kepadamu. Lah ini minta syukur ya. Wa husni ibadatik, dan agar supaya bisa baik di dalam beribadah kepadamu. Ini pesan Rasulullah kepada sahabat yang sangat Rasulullah cintai. Kalau kita berpesan kepada orang yang kita cintai, pasti pesan ini bukan pesan sembarangan. Pesan ini pasti pesan yang sangat penting. Lah itulah pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat beliau yang sangat beliau cintai, yaitu Sayyidina Mu'adz. Doa dari Nabi Sulaiman ini perlu kita lazimkan minimal satu hari satu malam tiga kali. Kalau bisa tiap selesai sholat. Begitu juga doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Mu'adz ini. Nah, di situ terdapat permohonan yang sangat penting dan sangat pokok, yaitu memohon kepada Allah agar kita diberi pertolongan untuk bisa berzikir, dan ini penting, dan bersyukur dan baik di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini. Jadi yang pertama adalah berdoa. Yang nomor dua, berusaha menyadari dan merasakan betapa besar nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau menghitung nikmat-nikmat Allah, la tuhsuha, kamu enggak akan bisa, saking banyaknya nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Ya toh? Nikmat terbesar itu apa? Nikmat iman dan Islam. Nikmat iman dan Islam itu adalah nikmat terbesar yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ya. Buat apa kita diberi harta yang banyak, mobil yang banyak, rumah yang mewah, emas yang banyak, kalau kita tidak diberi keimanan dan keislaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup di dunia ini hanya sebentar. Buat apa harta yang banyak, mobil yang banyak, rumah yang mewah, kalau setelah mati kita disiksa di akhirat, nanti kita masuk neraka untuk selama-lamanya. Buat apa itu semua? Ya. Jadi nikmat yang terbesar itu adalah nikmat iman dan Islam. Itulah nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala.
ini. Bahkan kita harus menjadikan doa agar supaya iman dan Islam kita dijaga untuk selama-lamanya. Ini harus kita jadikan doa yang paling besar, harus kita jadikan permohonan terbesar kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu memohon agar supaya iman dan Islam yang diberikan oleh Allah kepada kita ini terus dijaga dan terus meningkat untuk selama-lamanya. Ini yang paling penting. Ya. Jadi nikmat terbesar adalah nikmat iman dan Islam. Setelah nikmat iman dan Islam, nikmat sehat wal afiat. Ya. Sehat wal afiat ini nikmat besar ini dari Allah. Ya. Nikmat besar. Anggota tubuh kita dijadikan anggota tubuh yang normal. Ini nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya contohkan dua saja. Kita ini punya gigi banyak. Gigi yang atas tok jumlahnya berapa? Lain gigi yang bawah. Sehatnya satu gigi saja, kalau kita mau menyadari, ini lebih mahal daripada mobil Toyota Alphard ini. Ya. Lebih mahal daripada mobil Toyota Alphard. Sehatnya satu gigi saja. Ya. Kita enggak akan mau. Umpamanya sehatnya satu gigi. Sehatnya satu gigi saja dicabut oleh Allah. Kemudian kita merasakan sakit gigi yang amat sangat, yang enggak bisa disembuhkan umpamanya. Karena sudah sehatnya sudah dicabut, ditukar sama mobil Toyota Alphard umpamanya. Kita merasakan sakit gigi setiap detik, setiap waktu. Ya, orang sudah tahu gimana rasanya sakit gigi. Seluruh badan kayaknya ikut sakit semua. Meriang, kepala ikut nyut-nyutan, nyetrum kemana-mana. Ya. Sehatnya gigi kita satu saja dicabut oleh Allah, tapi kita diberi mobil Avanza. Kita enggak akan mau. Kita enggak akan mau. Karena kalau orang itu sudah sakit gigi, nemen sakitnya, mobil Toyota Alphard itu sudah enggak ada rasanya itu. Enggak ada rasanya. Ya. Ini. Kita oleh Allah diberi hidung yang normal. Ini nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala ini. Walaupun ada yang mancung, ada yang pesek, itu enggak masalah. Yang penting normal. Artinya normal bagaimana? Ya normal, ya lubangnya ada di bawah. Ini nikmat besar, lebih mahal ini daripada kijang Innova ini. Ya. Kita enggak akan mau normalnya hidung kita ditukar dengan kijang Innova, kita enggak akan mau. Umpamanya kita dikasih kijang Innova sama Allah, tapi hidung kita enggak normal. Lubangnya ada di atas umpamanya, menghadap ke atas. Kita enggak akan mau. Ya. Nanti kerepotan kalau hujan itu. Jangankan hujan deras, gerimis pun harus ada payungnya itu. Kalau enggak, air masuk ke dalam lubang hidung itu. Nah ini. Ini semua harus kita sadari. Ini masih gigi. Masih hidung, belum yang lainnya. Kita diberi kesehatan semua ini oleh Allah gratis. Ya. Kalau sampai satu badan saja bermasalah, kemudian harus dirawat di rumah sakit, maka untuk membayar sehatnya satu anggota badan saja, kita harus rela membayar mahal. Ini. Jadi nikmat-nikmat yang
banyak yang tak terhitung jumlahnya ini harus kita sadari, supaya kita bisa menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang nomor dua. Yang nomor tiga, unzuru ila man asfala minkum, kata Rasulullah. Supaya kita bisa bersyukur, yang nomor tiga, di dalam urusan kenikmatan dunia harus melihat pada yang lebih bawah. Ya, umpamanya kita dikasih sepeda motor oleh Allah, ya alhamdulillah, banyak kok orang yang gak punya sepeda motor, kemana-mana sepeda engkel, sepeda pancal, banyak kok. Umpamanya kita gak punya sepeda motor, punyanya hanya sepeda pancal atau sepeda ontel, ya alhamdulillah, banyak kok orang yang gak punya sepeda pancal. Ya, kalau sepeda pancal pun kita gak punya umpamanya, kita harus bersyukur kita masih punya rumah walaupun jelek-jelek. Dan begitu seterusnya. Jadi melihatlah selalu ke bawah di dalam urusan dunia. Ya, setelah kita berusaha sekuat tenaga, ya, maka atas hasil akhir yang dicapai, kita harus selalu melihat ke bawah supaya kita menjadi orang yang bersyukur. Kita berjalan saja, kita berjalan saja, kalau kita melihat ke atas itu bagaimana? Ya, mata ini akan silau. Di samping mata silau, kaki kesandung batu. Ya toh? Lah ini, begitu juga orang hidup di dunia. Kita umpamanya oleh Allah, ya, diberi kekayaan. Kita punya mobil tiga umpamanya. Tiga itu kan sudah banyak itu. Ya. Tapi kita selalu melihatnya ke atas. Kenapa ya saya kok masih mobil ini, masih punya mobil kok hanya tiga? Kapan ya saya seperti si fulan itu yang punya mobil 50? Kapan ya saya seperti si fulan itu punya mobil 70. Ya, kalau begitu terus pandangannya selalu melihat ke atas, walaupun mobilnya sudah tiga, hati ini panas terus ini. Akhirnya apa? Meremehkan nikmat yang telah diberikan Allah. Enggak syukur-syukur kita itu. Ya, jadi atas hasil akhir yang dicapai, melihatlah selalu ke bawah. Insya Allah kita dijadikan orang yang bersyukur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tiga itu ya. Tiga itu lakukan supaya kita dijadikan orang yang bersyukur. Yang pertama yaitu berdoa kepada Allah. Yang nomor dua, berusaha menyadari dan merasakan betapa besar dan betapa banyak anugerah nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Dan yang ketiga, di dalam urusan nikmat dunia, melihatlah selalu ke bawah. Dengan melakukan tiga hal ini, insya Allah kita bisa bersyukur kepada Allah. Kalau kita sudah bersyukur, maka nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. An-nikmatu idza syukirat qarrat, wa idza kufirat farrat.